Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang sahabat Rumah Kampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Rumah Kampung. Sore hari ini kita sengaja di sore, kita ngonten. Sudah 2 hari tidak ngonten. Kita seperti biasa akan melihat jalan-jalan di pekarangan. Di pekarangan ini kita tanami dengan tanaman durian. Ya, sore hari ini kita jalan-jalan melihat perkembangan dari beberapa tanaman durian di sini yang sudah kita rawat kemarin. Sebab kita dalam sangking sudah mulai ada terubus-terubusnya. Kemudian kalau kita ke sini, jalan ke sini, apakah montongnya ada yang matang? Kali hari ini belum matang. Di sini ada polybag yang sudah kita isi dengan pogi atau tujuh durian. Kita semai seperti ini. Ini nanti rencananya setelah tumbuh akan kita sambung. Kita khususkan nanti kita cari durian lokal yang akan kita jadikan antres atas. Ini kita belajar membudayakan durian lokal. Kita pilih durian lokal yang bagus. Selain itu juga beberapa durian bibit okulasi juga nanti kita ambil antresnya. Kita jalan lagi. Nah, di sini ada durian lokal yang sudah kita sambung. Di sini ada durian montong ini. Montong yang sudah mulai terubus-terubus seperti ini juga pasca kita rawat kemarin. Ini seperti ini terubusnya. Di sini juga terubus-terubus seperti ini, bagian pucuk juga pasca pemupukan kemarin, penyemprotan juga batang dan daunnya. Nah, lanjut kita santai saja sore hari ini, petang ini, yang mengisi cuaca atau keadaan sore hari ini. Cuaca cukup cerah namun sudah mulai turun kabut, ini mendung. Sudah jam 5:30, sudah mulai gelap. Ini ada musangking juga mulai terubus-terubus seperti ini. Cahaya cukup gelap ini, jadi videonya tidak terlalu jelas. Ini montong yang kemarin setelah kita pupuk parit kita pakai pupuk organik. Ini baru beberapa hari, belum begitu kelihatan terubusnya. Di sini ada durian lokal ini. Ini manggis yang kita pruning kemarin. Ini ada manggis yang kita pruning supaya kita hidupkan cahayanya. Di montong ini ada montong, terus sudah mulai terubus seperti ini. Montong lagi. Ini gimana, belum kita bilangin untuk kelindingan. Nah, ini sudah kita bersihkan tadi kelindingannya. Terbusnya seperti ini montong. Untuk video lebih jelasnya besok pagi kita membuat konten. Hai sahabat tani dan sahabat Rumah Kampung, kita akhiri video singkat sore hari ini, petang hari ini, sebentar kita berada di pekarangan ini. Kita berkeliling melihat tanaman durian, perkembangan tanaman durian di sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di esok pagi.
Insya Allah kita akan menyajikan konten yang pertanian dan perkebunan tetap di channel Rumah Kampung. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.